event tanggal Sokot. Mantap. Ampun mboten nyoba nggih, kita nyoba. Kemudian dengan membagikan leaflet yang berisikan jadwal imsakiyah dan juga foto pasangan calon dengan harapan masyarakat bisa melihat dan mengerti bahwa nanti akan dilaksanakan pemilu presiden untuk tanggal 9 Juli. Nah, memang kebetulan di pasar yang nanti akan kita lanjutkan di beberapa titik-titik strategis di wilayah Pati ini.